Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ketika orang melakukan zina sebelum nikah atau hamil di luar nikah, ya Allah, apakah benar akan melakukan hal yang sama pula sampai 7 turunan? Baik. Apa hukumnya dan apa hadisnya? Mohon jawabannya Buya. Terima kasih. Orang berzina adalah dosa kepada Allah. Bahkan orang berzina itu kalau mau tobat, Allah pun akan mengampuni. Kalau benar-benar tobat, menyembunyikan kisahnya, tidak diadukan kepada siapapun dari bangsa manusia, ditutup, menangis, menyesal, Allah bisa mengampuni. Awas, hati-hati. Jangan merendahkan siapapun yang pernah melakukan dosa. Biarpun dia berzina, kalau Allah mau ngampuni akan bebas. Kemudian anaknya bersih, bisa menjadi waliullah, enggak punya salah. Hadis palsu yang mengatakan anak zina sampai 7 keturunan masuk neraka. Hadis bohong, palsu. Kullu mawlidin yuladu 'alal fitrati. Awas, hati-hati. Itu hadis tersebar. Bahkan kita mendengar seorang ustaz bahwa hadis itu innalillah. Hadis palsu, anak zina bisa menjadi waliullah, yang dosa ibunya. Yang salah ibunya, sang anak tidak punya kesalahan dia. Bahkan harus kita curahkan kasih sayang pada anak yang semacam ini. Karena secara psikologi cepat rusak memang. Jadi kalau secara psikologi begini loh ya. Kalau makanya kenapa aib harus ditutup? Supaya tidak kemana-mana. Sebab secara psikologi kalau seorang anak, gadis misalnya, tahu ibunya pelacur, dia akan mudah melakukan zina. Bukan karena keturunan orang zina jadi berzina, bukan. Dia tuh di saat syahwatnya bergolak, dia mau melakukan zina, sesaat takut, sesaat ingat ibunya. Ibu saya aja begitu, ngapain saya tahan-tahan? Begitu permasalahannya. Bukan anak berzina langsung jadi berzina, enggak. Enggak ada itu semuanya, awas. Jangan percaya, itu hadis palsu. Anak berzina bisa menjadi kekasih Allah. Bahkan orang berzina itu pun, kalau dia kembali kepada Allah, menyesal, menyesal, mohon ampun, Allah bisa mengampuninya. Di antara terpenting urusan zina adalah tutup aib tersebut. Jangan cerita kepada siapa dari bangsa manusia. Agar anak-anak juga terhormat nanti. Tapi kalau sudah anaknya tahu ibunya berzina, bapaknya berzina, mudah terjerumus dalam zina. Kenapa? Dia akan berkata, abah gak bisa marah kepada saya. Kenapa? Wong dia saja sendiri berzina kok. Kalau marah kepada saya, dia bilang, bapak gitu, mama gitu. Kan begitu jadinya. Maka tolong tutup aib ini. Kalau ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.